Hai guys, welcome back to my channel Zona Zuma. So hari ini kita bareng sama salah seorang pemuda Indonesia yang sempat kuliah dan belajar di luar negeri. Dan siapa dia? Langsung aja. Hai Doki. Halo Zuma. How are you? I'm good. What about you? Baik-baik di sini. So Doki bisa ini nggak? Bisa kenalin diri dulu biar teman-teman juga tahu siapa Doki dan aktivitasnya apa aja. Alright. Halo guys semuanya, nama gue Doki. Gue sempat kuliah di luar negeri, tepatnya di University of Toronto, Canada, majoring Adult Education and Community Development. Terus sekarang gue lagi di Indonesia, kerja untuk two different companies, Singaporean company and Indonesian company. Okay, so perusahaan Indonesia dan perusahaan Singapura ya? Yes. Okay. Nah, Doki kemarin sempat tinggal di Kanada itu berapa lama? Kurang lebihnya sih 2 tahun cuma. Harusnya sih ya, cuma 1,5 tahun, cuma extend little bit. 6 month extension. Ah, oke. Okay. Kalau dari kontrak awalnya itu 1,5. 1,5 tahun. Oh. Gimana? Betul. Gimana sampai bisa ke Kanada ini loh? Jauh mainnya. Benar, sebenarnya tuh udah lama banget kan pengen beneran ke Kanada. Yeah. Udah semenjak S1 belum lulus pun aku udah pengen banget ke Kanada. Aku udah beberapa kali coba program, kalau kalian tahu program pertukaran pemuda, yes, PPAN, apa namanya, PPAN, benar. Dan disitu kan ada salah satunya negaranya Kanada. Yeah. Karena aku pengen banget ke Kanada, jadi aku beberapa kali coba PPAN. Bahkan terakhir itu sempat lulus di karantina 6 besar dan tetap aku nggak lulus ke Kanada. Jadi kan it's a little bit more like a frustrating to me. Agak yeah. agak bikin stress karena pengen banget ke Kanada. Terus akhirnya ada kesempatan buat udah lulus S1, pengen nih beneran ke Kanada. Yeah. Terus kayaknya jalur yang paling tepat adalah kuliah di sana. Makanya ketika persiapan untuk beasiswa LPDP pun, aku udah langsung ke Kanada. Wajib Kanada. Kemarin dapatnya beasiswa LPDP ke Kanadanya? Iya, dapatnya LPDP. Nanti cerita dikit ya tentang LPDP. Siap, siap, siap. Boleh. Pengalaman di Kanada gimana nih? Pasti beda ya, culture-nya beda, terus kemudian sistem edukasinya juga beda. Boleh dikit di ini nggak? Dikasih tahu teman-teman. Ya, jadi kalau pengalaman di Kanada sendiri, menurutku ya, in terms of kuliahnya, itu sebenarnya nggak terlalu wah luar biasa banget sistem kuliahnya keren, beda banget dari yang pernah aku jalani, itu nggak gitu banget. Tapi reputasinya emang udah keren kan kampusnya. Terus lingkungan belajarnya juga udah enak karena orangnya tuh semuanya udah independen. Jadi karena yang S2 pun di sana kayaknya aku termasuk yang paling muda di sana. Kebanyakan tuh yang udah jadi kepala sekolah, yang udah jadi kerja di instansi yang udah lama gitu. Jadi pengalaman mereka tuh kaya banget. Jadi ketika masuk di sana pun ngedengerin cerita dari mereka tuh wah keren nih. Jadi nggak cuma dosen dan pembelajarannya aja gitu, tapi juga teman-teman yang ada di sana itu juga keren-keren. Gitu kalau dari sistem pembelajarannya sebenarnya biasa aja gitu. Jadi kalau ngomongin soal ilmu yang kita dapat itu tergantung dari kitanya sendiri. Kalau kita yang fleksibel terus rajin baca, rajin diskusi ya, ilmunya pasti akan dapat banyak. Kalau enggak, kayak aku males-malesan ya ilmunya dapetnya sedikit. Males-malesan aja bisa lulus loh inilah. Oh. Down to earth ya. Kau ya. Ini apa, ada culture shock nggak kemarin selama di Kanada? Ada. Sebenarnya aku udah beberapa kali ke luar negeri sebelum ke Kanada. Yeah. Sempat ke Switzerland sebelumnya, sempat ke Australia juga sebelumnya. Jadi kayak cuaca dingin sebenarnya bukan jadi satu kendala. Terus karena aku tinggal sama kakakku di sana, jadi in terms of makanan itu pun nggak ada kendala. Yeah. Dulu sempat culture shock di Australia itu soal makanan, cuma ketika di Kanada itu udah nggak lagi. Cuma ada satu hal yang bikin, nah ini kan tergantung pengalaman masing-masing ya. Aku sempat dapat pengalaman buruk ketika kuliah sebenarnya. Okay. Di semester pertama itu aku merasa bahwa bahasa Inggris udah lumayan dong gitu, yes, datang ke sana gitu. Terus pokoknya pengetahuanku udah cukup banyak. Well prepared lah ya. Jadi ketika datang ke sana tuh kaget, ternyata nggak semumpuni itu. Yeah. In terms of the apa ya, classroom setting, diskusinya itu mereka ternyata bahasa Inggrisnya tuh advance banget. Bahkan aku harus yang kayak gini dengerin. Ya kan natif ya. Jadi fokus banget. Yeah. Dan itu salah satu kendala yang aku kadang capek banget ketika kuliah gitu. Karena kan konsentrasi selama 3 jam per hari itu kayak berat banget. Dan
ngomongnya mereka tuh Chinese cus, terus mereka ngira ketika ada international student di kelas paling cuma ada 2 atau 3 international student sih, yeah. Dan itu mereka nyangkanya udah bahasa Inggrisnya udah perfect gitu. Jadi ya bodo amat mereka kalau ngomong kayak Chinese cus kayak biasanya gitu. Dan bahasanya pun bahasa advance. Nah itu kendala aku di sana. Ada pengaruh pertama, aksen nggak? Kenapa? Pengaruh aksen dari bahasa Inggrisnya juga ada nggak? Enggak. Karena mayoritas sih karena bahasanya aja, karena vocabulary yang mereka pakai itu vocabulary akademik banget. Kadang banyak juga yang aku harus googling, kayak oh, kata-kata ini aku tahu dengernya apa, terus katanya apa aku tahu, tapi nggak tahu artinya. Artinya. Terus cari dulu, oh artinya ini. Emang susah banget, dari kendala bahasa pun susah. Terus environment belajarnya, kalau yeah. diskusi sih enak. Cuman ada satu momen yang ketika presentasi nih misalnya, kita tuh harus nyocokin banyak hal sama si grupnya kita. Jadi itu juga salah satu kendala, karena presentasi kan harus punya target yang sama. Betul. Kayak presentasinya harus sama dan semuanya sama. Satu ketika tujuan diskusi ya? Kan, diskusi kan gak harus sama gitu. Makanya untuk nyamain persepsi itu susah banget sama mereka. Karena mereka itu juga awal-awal apa? Aja. Kalau aku ngerasa sih, gak tahu ya kalau karakternya sama dengan orang Europe. Kalau di Europe itu mereka lebih ke apa? Banyak ide dan susah untuk apa sih menyatukan ide itu loh. Right. Jadi nggak tahu juga kemarin pada saat di Polandia juga kalau grup tim gitu itu susah banget. Aku aduh ini gimana ya, siapa yang nge-lead, semuanya mau mau jadi leader gitu. Jadi kayak ide aku yang gini, ide ide kalian kayak gini, terus susah susah pokoknya. Ya. Benar benar. Tapi seru ya di sana di Kanada. Seru, seru. Aku ngerasa serunya di semester 2, 3, dan seterusnya. Semester 1 lah yang paling menyiksa itu. Bahkan ada mungkin lagi satu adaptasi momen kali. Cuma, ada satu momen yeah. yang aku di grup 3 orang yang presentasi. Terus tuh si 2 orang ini emang bule kan. Terus yeah. ketika diskusi itu, aku udah ngasih beberapa pendapat. Terus ketika, ah, kayaknya enggak deh, enggak cocok. Gitu. Terus ketika presentasi, mereka cuma presentasi berdua. Gitu. Dan aku enggak disini presentasi. Nah begitu mereka udah selesai, mereka tuh ngejelasin ide yang aku jelasin. Jadi kan curang dong gitu. Iya. Terus kayak, akhirnya kata profesornya malah that's actually the main point of your presentation. Oh mungkin mereka so, insecure kali karena mereka udah mikir oh ini yang bagus nih. Jadi kita nggak tahu sih gimana dok. Makanya aku juga kesel ya. Baru yeah. setelah itu aku pede banget sama diriku sendiri yeah. bahwa ah enggak aku nggak sebego itu. Gitu. Yeah. Aku nggak bolot-bolot amat. Baru setelah itu ada presentasi individu dan segala macam. I always stand out in terms of presentations ya. Karena aku kan dari asalnya pendidikan, yes. jadi pakai semua metode untuk public speaking. Jadi yes. momen presentasi itu kepake buat public speaking dan itu selalu dapat nilai yang almost perfect gitu wow. dalam satu presentation. Dan makanya setelah itu, setelah individual presentation, orang-orang justru kalau tiap presentasi, can I go with you? Kayak jadi oh, langsung nice. Aku, gitu. Awalnya mereka they try to avoid me all the time, tapi tiap kali ada project presentasi mereka langsung can I go with you gitu, come on I'm gonna go with you yeah okay you prove yourself okay. that you're worth exactly yeah. Jadi lebih enak semester 2, 3, 4 itu udah santai karena aku udah pede ya yeah. karena membangun itu lebih apa sih awalnya itu ya buat orang percaya sama kita bahwa kita mampu itu yang susah exactly. susah so we have to earn the trust yeah. okay so mungkin kita balik ke beasiswa nih boleh siap. Ya, LPDP. Bisa dijelasin dikit nggak gimana bisa dapat LPDP, terus kemudian riset kampus pada saat di Kanada untuk pendaftaran LPDP itu gimana gitu? Jadi, aku tuh nggak pernah main-main namanya soal pendidikan ya. Yeah. Bahkan ketika di Indonesia pun, aku pilih-pilih banget mau kuliah di mana tuh pilih-pilih banget. Betul. Bahkan untuk yang di S2 pun, walaupun itu beasiswa ya, maksudnya kita dibiayain dan kampus apa aja deh, bisa aja mikirnya kayak gitu, but nih, aku benar-benar milih yang apa ya the best university. Hmm. Jadi ketika ngomongin Kanada, the best university udah pasti University of Toronto. Hmm. Dan waktu itu aku juga sempat riset di kampus-kampus lain selain Kanada. Karena aku pengen banget selama ini duniaku itu selalu berdekatan dengan dunia development. Sedangkan aku fokusnya di pendidikan. So yeah. why not combining both majors, education and development. Dan ternyata cuma ada dua waktu itu major yang paling oke okay di dunia. Satunya di Glasgow University UK, yeah. sama satu lagi di kampusku. Dan terus ketika aku lihat university rank, dan ternyata emang kampusku yang lebih tinggi rankingnya yeah. gitu. Jadi udah langsung aku dari awal tuh sebenarnya dikasih dua pilihan major, cuma aku pilih satu aja. Pokoknya aku selalu pilih satu, University of Toronto Adult Education and Community Development, all yeah. the time. Jadi semua esaiku yang berkaitan dengan LPDP, semua apa namanya
study plan dan segala Yes. macam semuanya udah berkaitan dengan satu universitas dan satu jurusan. Dan mungkin kendala teman-teman itu kalau lagi mau memutuskan beasiswa dan kampus, itu susahnya adalah milih satu kampus dan milih satu jurusan. Itu Betul. akan susah banget. Cuman aku karena dari awal udah persisten untuk ke sana, jadi lebih gampang. Iya, dan penjelasan di motivation letternya juga bakal lebih detail kalau menurutku, dan benar. interest kita itu lebih muncul. Jadi memang, Benar. oh ini anak emang benar-benar udah mau ke sini gitu. Benar, karena Yes. kita udah tahu mau ngapain dan kenapa Betul. harus ke sana. Betul. Nah, kenapa mesti LPDP, Dok? Oh, right. Jadi sebenarnya kalau kita lagi di momen yang pencarian beasiswa, Iya. itu sebenarnya butuh plan A, plan B, plan C, dan segala macam. Betul. Aku LPDP pertama, University of Toronto juga, Adult Education and Community Development, itu gagal. Karena emang waktu itu aku rasa aku belum siap aja. Gitu. Iya. Dari semua aplikasinya kayak, aduh, mentah deh. Gitu. Jadi kayak ketika apply pun, alah kayaknya ini gagal. Sebenarnya kita tuh ketika apply beasiswa udah tahu ya kita akan diterima atau gagal tuh udah ada Ada perasaannya kan. feeling lah, intuisi. Exactly. Iya. Nah, terus akhirnya aku juga pernah coba beasiswa lain. Fulbright juga aku pernah coba dua kali. Australia Award juga aku pernah coba dua kali. It's part of my plan BNC sebenarnya. Cuma tetap fokusku di University of Toronto dalam Yeah. Education Community Development. Sampai akhirnya benar-benar di kedua kalinya daftar di LPDP. Dan Kanada cuma LPDP kan beasiswa yang bisa nampung. Okay. Terus akhirnya dapat LPDP-nya, dapat kampusnya, terus aku berangkat. Aku adalah orang yang apa ya, berangkatnya itu termasuk paling cepat karena aku keterima misalnya bulan ini, 3 bulan kemudian aku berangkat. Oh nice, karena persiapan juga udah mateng kali ya, udah kayak tinggal berangkat. Bener, bener. Yang lain tuh bisa sampai setahun, 2 tahun baru berangkat kan setelah beasiswa. Dan aku Iya. langsung berangkat. Nah, pada saat Karena persiapan kemarin itu gimana, Riz? Apa sih pendaftaran ke kampusnya, apa harus cari profesor dulu atau kayak gimana? jadi sebenarnya kan untuk universitas di untuk pendaftaran kampus di S2 ini ada dua jalur. Iya. Yang pertama kayak misalnya kita dapat profesor dulu, nanti profesor akan ngasih rekomendasi sehingga kita diterima sebagai student. Yes. Dan yang kedua itu biasanya ada university admission. Kita submit semua dokumen dan segala macam ngikutin prosedur dari universitas, nanti universitas yang akan ngasih profesor yang cocok buat kita. Nah, aku sebenarnya ikut yang prosedurnya admission. Jadi aku nggak nyari profesor dulu. Aku langsung submit semua dokumen dan segala macam yang diperlukan. Ketika udah diterima, itu langsung dihubungin ke aku academic advisor ya, karena aku nggak research base. Yes. Jadi punya aku coursework. Jadi langsung dapat academic advisor-nya, langsung terkontakkan sama beliau, langsung jalan. Mulus banget Jadi jalan aku ya. ya, ini nggak diceritain aja berdarah-berdarahnya Iya gimana nggak betul, sih? orang orang itu taunya cuma kayak, wah dia kok enak banget dapetnya gitu, nggak tahu Benar. di balik pengalamannya itu ya. Iya Benar. betul. Nah, kemarin pada saat dapet LPDP nih, benefit yang dirasain itu apa ya, Dok? Yang Kok gue pertama, ngerasa kayak gue manggil lo dokter ya, kayak dok gitu. Dokter. Ya, Jadi Pak kalau yang Dok gitu. pertama itu tentang pengalaman kan, udah pastilah itu kayak once in a lifetime. Benar-benar pengalaman yang berharga. Nah, Ya. kalau teman-teman pikirin bahwa mendaftar beasiswa itu ternyata nggak murah dan nggak mudah. Jadi yang pertama uang kita pakai buat persiapan bahasa Inggris lah, tes bahasa Inggris yang mahal lah, Betul. jalan ke sana ke sini lah buat ikut seminar dan segala macam, buat bayar seminar ABCDE dan segala macam. Betul. Terus waktu yang kita pakai buat ngedrafting motivation letter, reference, kontakin dosen-dosen dan segala macam. Waktu, tenaga, uang itu habis gitu. Maksudnya ketika kita daftar beasiswa dan ternyata itu terbayarkan ketika kita udah dapat beasiswanya. Gitu. It's worth it loh. It's part of the investment. Kalau aku mikirnya kayak investasi waktu, tenaga, sama uang, sampai akhirnya nanti ketika dapat beasiswa itu kembali lagi semuanya. Kita ilmunya dapat, pengalamannya dapat, duitnya dapat, jalan-jalannya dapat, senang-senangnya dapat. Meskipun ya itu senang-senangnya ya, yang sehingga senangnya biasanya karena tugas kuliah banyak, susah adaptasi dan segala macam. Nah itu sebenarnya apa ya? Tersingkirkan si negatif ini, tersingkirkan dengan positif yang banyak banget yang bisa kita dapat di sana. Jadi paid off lah ya. Benar, 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 benar banget ya. Nah, kemarin pada saat mendaftar di LPDP ada pengalaman unik nggak yang bisa diceritakan? Mendaftar di LPDP pengalaman unik. Atau di kampus Kanadanya gitu. Apa ya? Pengalaman waktu sebelum dapetnya sih udah mulus-mulus aja dong. Tapi sebelum-sebelumnya kayak daftar LPDP yang pertama udah pasti karena belum matang aja jadi aplikasinya tuh jelek. Terus aku ngedaftar
Fulbright, AAS juga karena nggak serak-serak banget sama kampusnya, nggak serak-serak banget sama beasiswanya, jadi ya emang jelek aja semua aplikasinya. Tapi ketika yang LPDP kedua kali itu udah matang dari awal sampai akhir tuh aku udah Nah, dari sesi yang pertama administrasi, interview, terus psikologi tes, itu semuanya aku udah ngerasa matang. Padahal aku ngedengerin beberapa tips bahwa misalnya psikotest itu kita nggak boleh psikotest itu nggak boleh misalnya ngejawab ragu-ragu atau ngejawab tengah-tengah. Dan aku kalau ragu-ragu ya aku jawab ragu-ragu dan ternyata lulus. Jadi karena udah settle aja aku harus bang. Nah, dari pengalaman pertama yang gagal tuh di LPDP, lesson learn yang Doki apa belajar sehingga di yang kedua itu benar-benar mateng, itu apa yang kira-kira bisa dikasih ke teman-teman? Right, jadi sebenarnya refleksi diri sendiri ya. Aku juga sempat dengar beberapa kali orang yang misalnya udah dapat Cambridge University atau Oxford University, tapi dia nggak terima LPDP. Sebenarnya bukan nyalahin LPDP-nya, bukan nyalahin sistem seleksinya, karena lo nggak cocok aja. Bukan karena lo bego, tapi karena lo nggak cocok aja. Lo pinter, tapi lo nggak cocok dengan karakternya LPDP. Dengan cara lo mempertanyakan bahwa gimana sih seleksinya, nah itu udah salah satu indikasi bahwa lo nggak cocok. Nah, kalau misalnya lo ngerasa pas sama LPDP, nah itu pun pengalamanku ya, ketika akhirnya dapet LPDP itu, karena aku udah ngerasa punya 1000 alasan yang mengharuskan aku dapet beasiswa LPDP dan berangkat ke Kanada. Nah, kalau yang pertama kali gagal, aku tuh masih ngambang, semuanya ngambang. Kenapa ya harus jurusan ini? Kenapa ya harus universitas ini? Kenapa ya harus Kanada? Kenapa ya harus LPDP? Kenapa ya? Apa yang harus kubikin? Apa yang bisa kulakuin? Apa pengalaman yang bisa nyambung sama itu semua yang masih ngeblur. Jadi ketika kita udah dapat semua jawaban tentang why, itu udah siap kan? Okay, so matengin dulu diri sendiri ya, refleksi kenapa jawab semua jawaban itu udah, semua pertanyaan itu udah bisa dijawab gitu. Benar, benar. Okay. Nah, ada tips nggak sih selain itu tadi untuk kira-kira bagi teman-teman untuk bisa meningkatkan peluang nih? Ada yang apa kayak, wah aku ragu nih, apa IELTS-ku kurang kayak gitu. Apa ada tips lain-lain? Biasanya itu sih kendala terbesar dari teman-teman. IELTS-ku kurang ya, nggak ada pilihan lain. Naikinlah IELTS-nya. Nggak bisa tawar-menawar. Jadi standarnya itu nggak akan pernah turun. Jadi kita yang naikin standar kita. Nggak mungkin kita nunggu sampai LPDP syarat IELTS-nya 5,5. Impossible. Kita yang naikin. Jadi kalau misalnya itu masih kurang ya naikin. Kalau misalnya belum jelas kampus yang mana, ya jelasin. Kalau misalnya jurusannya belum yakin, ya yakinin. Pokoknya buat semateng mungkin, karena nggak cuma kalian yang pengen beasiswa, ada ribuan orang di luar sana dan kita harus berkompetisi sama mereka. Kalau usahanya sama-sama aja ya, ya nggak akan kepilih pasti. Iya, betul. Nah, aku ada satu pertanyaan ini dari aku sendiri, dari aku pribadi sih ya, karena apa sih penasaran. Iya, penasaran. Enggak tahu ini beda apa enggak, karena aku kan bukan dari beasiswa LPDP ya. Aku dari beasiswa lain, dan di beasiswa kita itu sudah dikasih tahu bobot tiap apa dokumen. Jadi ini itu berapa porsinya, ini berapa dan preferensinya berapa. Nah, untuk Doki misalnya teman-teman mau mendaftar LPDP nih, di bagian mana yang benar-benar harus apa dipress supaya bisa boosting score gitu kira-kira? Jadi ada beberapa tahapan sebenarnya. Di zamanku dulu LPDP itu ada 3 tahapan, seleksi administrasi, psikotest, sama interview. Interview ini juga termasuk esai, bikin esai, terus leaderless group discussion, sama beneran interview sama 3 ahli di sana. Jadi prosesnya tuh panjang banget. Dan di setiap proses ini sebenarnya ada main point-nya. Nah, di proses yang pertama administratif misalnya, nah itu main point-nya itu ada di esai yang kita punya. Kalau syarat IELTS dan segala macam, IPK dan segala macam, itu mah udah settle kan syaratnya segitu. Itu kalau kita ngelewatin syarat, ya kita kemungkinan masuk. Cuman untuk si esai ini kan lebih subjektif, exactly. Lebih subjektif, dan cara kita ngejahit apa namanya attention dari yang ngebaca itu gimana. Nah, esai ini harus lebih personal dan outstanding, gitu, berbeda sama yang lain. Nah, kalau di administratif, esainya ada di sana. Main point-nya ada di essay. Terus kalau misalnya masuk ke tahap psikotest misalnya, ya itu harus jadi diri sendiri. Dan harus paham kalau misalnya kita cocok ya kita akan masuk, kalau misalnya kita nggak cocok ya kita nggak akan masuk. Karena kalau langsung ketahuan hasilnya, kita lolos atau nggak lolos. Itu deg-degan sebenarnya. Cuma sekitar 30 menit, tapi udah langsung menentukan masa depan kita. Ya kalau misalnya kita nggak cocok ya ambil segi positifnya, berarti ya ya belum siap aja ya. Maksudnya kita masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri untuk belajar. Nanti misalnya
Benar, misalnya udah berangkat ke sana dan ternyata nggak mateng, di sana berantakan, nggak lulus, terus deportasi, Masalah degree-nya nggak lagi. dapat, ah itu malah berantakan kan. Jadi Betul. kita harus siap juga. Nah, kalau di tahap yang ketiga interview, semua poinnya dihitung secara apa ya, secara apa namanya, Equal, proporsional. proportional. Proporsinya itu sama. Jadi kayak LGD itu juga penting banget. Terus bikin essay on the spot juga itu penting banget. Interview Yes. dengan tiga ahli panel juga itu penting banget ya. Jadi tiga-tiganya itu. Okay. So, buat nutup nih, ada last remark nggak buat teman-teman? Supaya bisa lebih semangat. Buatku ya, kalau misalnya Yeah. kalian lagi di masa yang lagi nyari beasiswa, it's okay to stop for a while, tapi nggak kelamaan. Karena kalau misalnya kita stop prosesnya untuk ngulang lagi dari awal, itu susah banget, mesti. Ya, it's okay. Boleh jalan pelan-pelan, tapi jangan berhenti berjalan. Ya, harus tetap Nice. sampai nanti ada dapat. Okay. It's just a matter of time, right? Ya, kita akan sampai di waktu yang tepat sih, kalau menurutku. True. Yes. Okay, so itu aja teman-teman dari Doki, lulusan dari University of Toronto di Kanada dengan beasiswa LPDP. Udah banyak dan detail banget yang udah dikasih tahu. Dan kalau teman-teman penasaran untuk lebih lanjutnya, mungkin aku bisa kasih link LPDP-nya. Boleh? Yes, ya, please. dan Aku akan taruh. Okay, dan kalau sananya teman-teman mau nanya langsung ke Doki, kira-kira boleh aku share Instagram-nya? Boleh. Dan aku cuma saranin ke teman-teman, kalau seandainya pertanyaannya udah ada jawabannya di guideline, jangan tanya gitu, karena itu apa bakal bikin risih. Jadi lebih baik tanya sesuatu yang memang benar-benar ke personalnya Doki, ke pengalamannya kayak gimana kemarin, dan ya kayak gimana lah ya, kita kalau nanya orang mesti ngerti juga sih kamu menurutku gitu, karena aku juga banyak pengalaman yang kayak mana sih. Oke, itu Benar. ya. Itu aja. Thank you banget Doki udah gabung di channel aku. Sehat selalu di Sama-sama. sana, dan apa? Semoga kita cepat ketemu ya. Siap. Oke. Amin. See you teman-teman.